Dalam waktu kurang dari setahun setelah kecelakaan pesawat AirAsia KZ-8501 awal Desember 2015, Komite Nasional Keselamatan Transportasi akhirnya sukses paparkan hasil investigasi penyebab kecelakaan pesawat AirAsia KZ-8501. Flight Data Recorder atau FDR mencatat adanya 4 kali gangguan pada sistem Radar Travel Limiter. Pada 3 gangguan awal, pilot dan kopilot berhasil menanganinya sesuai instruksi Electronic Centralized Aircraft Monitor. Namun pada gangguan keempat terjadi gangguan listrik pada komputer pesawat. Setelah gangguan pada FAC 1 dan 2, jadi di pesawat kita ada 2 FAC, Flight Augmentation Computer, dia mengatur salah satunya adalah sistem kendali pesawat atau radar. Setelah kedua FAC ini mati, autopilot dan autothrust ikut tidak aktif. Pesawat sempat naik ke atas mencapai ketinggian tertinggi 38.000 kaki, lalu mengalami roll 104 derajat. Dari catatan black box, tidak terlihat adanya indikasi pengaruh cuaca sebagai penyebab kecelakaan ini. Akhir Desember 2014, pesawat AirAsia yang berangkat dari Bandara Juanda, Sidoarjo menuju Bandara Changi, Singapura ini hilang kontak setelah 30 menit mengudara. Lokasi hilangnya pesawat terlacak 2 hari kemudian. Serpihan pesawat ditemukan mengambang di sekitar perairan Selat Karimata. Sebanyak 162 penumpang dan kru pesawat tewas akibat insiden nahas ini. 7 bulan setelah pesawat Adam Air dengan nomor registrasi PKKKW jatuh di perairan Majene, Parepare, Sulawesi Selatan, proses pengangkatan black box dimulai. Dengan menggunakan kapal khusus berbendera Cyprus dan robot ROV dari Phoenix, Amerika Serikat untuk evakuasi black box, operasi ini telan biaya $3 juta atau senilai 28,2 miliar rupiah saat itu. Dari kedalaman 2.000 meter, Flight Data Recorder berhasil diangkat tanggal 27 Agustus 2007. Sementara Cockpit Voice Recorder ditemukan sehari setelahnya di kedalaman 1.900 meter. Kedua elemen black box ini terpisah sejauh 1.400 meter. Baru pada 25 Maret 2008, KNKT bisa paparkan bagaimana insiden yang tewaskan 96 penumpang dan 6 awak kabin terjadi. KNKT menyimpulkan kecelakaan terjadi akibat perhatian pilot tersita pada malfungsi Inertial Reference System. Pilot tidak sadar bahwa pesawat yang mulai turun dari ketinggian 35.000 kaki. Hanya dalam waktu 13 menit, pesawat KI-574 dengan rute Jakarta-Surabaya-Manado menghantam laut.